ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد بيت Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang menerjemah bukan Aswaja, yang menerjemah teman-teman Salafi, ini yang berkah buat kita. Ya, antum gak perlu capek-capek menerjemah kan? Ya saya gak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan penambahan, kan belum ngecek, saya gak baca terjemahannya Pak. Gak ketemu, coba antum kalau ketemu. Kalau ketemu hadis, pasti hadis palsu. Bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, gak ketemu. Itu kalau secara fikih, fikih kan begitu gayanya. Kasar Pak. Ya, bahasanya begitu. Gak ada, ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Itulah amal Sayyidina Umar. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia tambah. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Imam Malik dulu 30-an, 36. Ini menunjukkan bahwa tidak ada angka pasti batasan dari tarawih. Jadi sebenarnya boleh enggak 8? Ya boleh aja. Cuma masalahnya Ahlus Sunnah enggak ada yang begitu aslinya. Setelah nyusup Zaidiyah, kemudian kelompok-kelompok Asyariyah yang bergabung macam-macam, gak jelas mazhabnya, mazhab gaduh-gaduh, muncullah sholat 8 rakaat, 11 rakaat itu. Dan yang paling aneh, Syekh Albani rahmatullah alaih, ini kita masih doain dia loh, tanda kalau kita gak benci dia ya. Apa katanya? Dalil sholat tarawih itu adalah Nabi, kata Sayyidah Aisyah, sholat malam Ramadan itu 11 rakaat, begitu juga di luar Ramadan. Hadisnya kan sahih, ini kita pernah bahas 2 tahun yang lalu. Ihda asyar rakaat, 11 rakaat yang nama Nabi tidak tambah di Ramadan, tidak tambah di luar Ramadan, itu sholat apa ya? Ada gak sholat tarawih di luar Ramadan? Jadi dalilnya dia itu bukanlah dalil dia. Dalil dia bukan untuk memperkuat dia, justru untuk meruntuhkan apa yang dia sedang bangun. Dan yang paling lucu, Syekh Albani mengatakan bid'ah sholat tarawih lebih dari 11. Bid'ahnya itu parah ya. Bagi dia itu bid'ah yang besar. Padahal dalil yang dia pakai apa? Hadis sholat, sholat apa yang 11 rakaat di luar Ramadan? Ada gak tarawih bulan ini? Gak ada. Nabi sholat tarawih, sholat malam 11 rakaat di bulan Ramadan. Wafi ghairi, di luar bulan Ramadan. Itu sholat apa? Sholat witir. Saya jawabnya pakai hadis-hadis aja ya. Nah, kalau pakai fikih nanti jadi keras lagi. Nah, ini hitam putihnya di sini. Aisyah melihat itu di mana beliau sholat? Di rumah apa di masjid yang 11 itu? Di rumah. Di rumah. Berarti bukan sholat tarawih yang dimaksud itu. Jadi udah dhaif. Dalilnya sahih, pendalilannya yang tidak sahih. Dan banyak terjadi. Ya. Jadi siapa imamnya? Imam Son'ani. Ya. Terus muncul Syekh Mubarak Puri dari India. Ini kelompok Asyariyah namanya. Kelompok Asyariyah itu Salafi tidak, Hanafi tidak. Jadi gaduh-gaduh. Tapi bersanad kelompok Asyariyah ini namanya Syekh Al-Mubarak Furi, pensyarah Sunan Tirmizi. Dia kemudian taklid kepada Son'ani. Albani ambil ide itu, dia kemudian cari pendalil, dalil yang menurut dia sahih, dalilnya sahih, pemahaman dia terhadap dalil tidak
sahih wajar, karena Syekh Albani tidak talaki usul fikih kepada ulama usul fikih. Maka ketika dia beristidlal enggak nyambung. Banyak enggak nyambung. Kitab pertama dia tentang larangan sholat di masjid yang ada kubur kiri kanan samping, itu pendalilannya enggak sahih, dalilnya sahih. Jadi pemahaman terhadap dalil beda dengan dalil. Ada Bang Bambang tuh ya, Bambang. Wih. Dia pakai cadar, dia enggak tahu kita. Bisa paham? Antum baca Quran, saya baca Quran. Quran sahih enggak? Di atasnya sahih. Tapi pemahaman kita bisa beda enggak? Bisa beda. Ketika berbeda, itu yang salah kita apa Qurannya? Kita yang salah. Jadi mereka ngotot tuh di mana-mana, ini dalilnya. Ya, kita ketawa aja. Dan dulu guru kami, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, mengkritisi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Waktu itu saya minta izin mau gabung ke Muhammadiyah, enggak jadi. Ya, tapi tetap sempat ikut aktivitas tarjih. Ya, karena ridho Allah kan salah satunya di ridho guru. Karena beliau sepertinya tidak ridho. Beliau enggak bilang enggak ridho, cuma bilang kalau kamu masuk kelompok apa aja, liran apa aja, siapa aja, jangan cari panggung, jangan cari jabatan. Waduh, kayaknya kalam beliau ini gak ridho. Ya sudah, saya stop. Gak masuk apa aja, gak masuk NU, gak masuk Muhammadiyah Pak sekarang. Kita masuk Ahlus Sunnah aja. Ternyata lebih enak begini. Ya. Sehingga kita paham, oh saudara kita di Muhammadiyah, saudara kita di NU, jadi gak ada persoalan. Kira-kira gimana Pak? Masih mau buat 11 atau 20? Beneran nih? Ini secara fikih, saya belum ngomong secara kolbu loh ya. Secara kolbu nanti banyak rukshohnya. Secara fikih ini mainannya begitu. Nggak ada. Antum mau kemana aja ulama itu ya 20. 20 itu dikit. Itu dikit, apalagi kalau disini paling cuma pakai Alhamdulillah. Enak itu, bisa ngebut-ngebut kita. Ngebutnya kan sesuai dengan ahli makharijul huruf. Jadi ngebutnya itu enak. Ngebutnya orang punya SIM sopir Medan. Ini ada sopir Medan nih. Sopir ke sorga katanya ya. Enaknya, enak. Ada orang pelan, tapi bikin kesel kan. Sama, begitu juga mimpin sholat tuh mirip-mirip begitu. No, bedanya ini sopir ke Allah gitu, bedanya gitu. Ya, sa'ikilallah. Secara fikih gimana? Masih mau 11? Ya? Ini secara fikih loh, Pak ya. Katanya mazhab Syafi'i. Bohong kalian. Saya enggak percaya. Syafi'i ngomong doang berbuih, kita Syafi'i lah, Tad. Syafi'i apaan? Diajak sholat 20 juga enggak mau. Enggak ada mazhab yang 4 sholatnya 8, 11 itu enggak ada. Semua mazhab ittifak semua. Dan itu ijma paling besar dalam sejarah sahabat Nabi, bahkan sejarah umat Islam. Disebut itu ijma qauli wa fi'li wa sukuti. Tiga ijma. Jadi ijma itu ada tiga, dan itu gabung semua di sholat tarawih 20 rakaat. Ini yang mau dihantar Syekh Albani. Ya sama kayak kita menghancurin gunung pakai palu. Itu yang dia lakukan dari bukunya tentang sholat tarawih. Umat Islam di Indonesia dari dulu itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang beramal, apalagi menyebarkan di luar mazhab Syafi'i, itu biasanya Salafi Wahabi. Kalau keluar dari mazhab, ya memang kadang dari Hambali, kadang dari Dawud Al-Zahiri, kadang mazhab sendiri. Karena Salafi Wahabi ini pecah menjadi banyak golongan. Ada yang gak ikut mazhab saudara, bikin mazhab baru. Ini sebentar lagi kan bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan? Sejak masanya sahabat, masa Sayyidina Umar, kemudian masa mazhab-mazhab Ahlus Sunnah ini berkembang. Yang namanya sholat taraweh di bulan Ramadan itu 23. Yang 20 tarawehnya, yang 3 itu witirnya. Ini sejak era 70-an, salah satu cabang Wahabi yang didirikan oleh mazhab Al-Albani, Syekh Albani, ini taraweh 11.
Ini di luar mazhab 4 ini, ya mazhab baru 11. Dan ini sekarang banyak menyebar di Malaysia, di Indonesia. Tarawihnya ikut-ikutan 11. Entah di Al-Falah ini berapa tarawihnya? 11. Itu di luar mazhab 4 itu, mazhabnya Wahabi. Dan enggak semua Wahabi, Wahabi yang Al-Albani ini. Jadi memang banyak keluar di mana-mana begitu. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau ada video-video pendek di media sosial, ya dilihatlah. Kalau keterangannya itu tidak sama dengan keterangan dari guru-guru kita dulu mazhab Syafi'i, hati-hati, jangan-jangan itu Wahabi. Dan segera laporkan pada ustadz-ustadz yang ada di sekitar. Mengapa dilaporkan? Agar ustadz-ustadz itu bikin video pendek juga bantahan pada video itu. Saya ini ceramah begini, ini kan nanti masuk Facebook, masuk YouTube. Biasanya ada ustadz-ustadz Wahabi yang memotong-motong lalu ditanggapi. Yang satu itu orang Kampar yang sering menanggapi saya. Diajak ketemuan gak mau itu. Satunya lagi Wahabi dari Bogor. Satunya lagi, itu-itu aja yang sering menanggapi. Ini ngawasi saya terus itu. Tapi ya gak apa-apa lah. Tapi ya gak apa-apa, ya biasanya yang ditanggapi yang gak penting itu biasanya. Kalau yang penting-penting karena mereka memang gak bisa nanggapi, diem mereka. Ya mudah-mudahan akhirnya dapat hidayah lah. Harus diterangkan ya apa, kita ini ikut Wahabi apa Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah ya 20, sampaikan aja. Kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat, selesai. Kita pinggirkan. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat, itu babnya enggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu enggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8 3 rakaat itu sholat witir di Rasulillah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri diikuti beberapa sahabat Nabi. Berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Lah kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Enggak ada bilangannya kok. Yang penting qiyamul lail di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini. Agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat salat masjid, salat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Bukan salat tarawih tadi yang kita sebutkan salat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan. Jadi karena tidak ada bilangannya, bilangan apapun termasuk qiyamul lail yang bisa disebut sebagai sholat tarawih. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan sholat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rokaatnya sedikit, 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rokaat pertama surat Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang, dan mereka buat 20 rokaat. Tambah witir 3, 23. Satu malam satu juz dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar Ibn Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang, satu malam satu juz saja, buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz, jumrah tarawih bertambah menjadi 36 dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sikit maka ayatnya panjang, kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Nah, itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya kul wallah. Oh, tak. Tak betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Al-hakumut takasur, sama juga. Jadilah daripada tak terawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23 sampai bertinju-tinju. Wah. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Tua yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah dia.